Oke guys, sekarang kita mau unboxing lagi nih drone. Ini baru datang dari Cina nih. Ya, kita lihat aja isinya ya. Ini belum saya buka nih. Fresh from the oven. Drone-nya drone SA5W. Kita buka isinya. Bentuknya rapi ya, dan seperti biasa kotaknya nggak ada merek, cuma kotak Telkom doang tuh. Wah, ada pecah nih. Mungkin di dalam isinya nggak apa-apa ya. Lihat aja. Oke, remote-nya ini semua dummy. Ini juga nggak bisa dipakai, hanya dummy-dummy. Boong-boongan ece-ece-nya. Oke, guys. Ece-ece aja ini yang bawah. Gak ada apa-apa. Lihat, 4 buah baterai A2. Di sini ya. Oke. Lalu di sini ada drone-nya, kita lihat. Lihat baterainya. Ini baterainya ya. Susah nih. Oh, ini baterainya dengan kapasitas 650 mAh ya. 3,7 volt. Oke, kita taruh dulu. Ini drone-nya kecil sekali ya. Saya pikir gede kayaknya. Sesuai lah harganya, 200 ribuan. Ini ada kaki. Kakinya 2 biji kanan kiri nih. Lalu ini ada juga nih, pelindung baling-balingnya ini. Ada 4. Oh iya, di sini ada murnya juga. Mur untuk kaki ya. Nih, 4 biji. Terus seperti biasa baling-baling cadangan. Ini baling-baling cadangannya ada 4. Sama obeng dan apa ini? Oh, ini charger ya. Ini charger nih. Saya kira ini tadinya carrier, charger rupanya. Wah, ada tambahan lagi nih, kaki juga, tapi yang modelnya yang kaki satu-satu ada 4 biji. Kalau yang tadi kan kaki kanan kiri, nih kanan kiri, ini yang satu-satu. Tapi saya lebih prefer yang ini, lebih stabil. Dan di sini ada buku Primbon HR SH5W. W nya nggak ditulis, dengan tulisan Cina sama bahasa Inggris, dua bahasa ya. Oke, seperti biasa, kalau mentok baru pakai buku, kalau belum nanti
Nih. Dia. Kita coba rakit ya. Coba rakit dengan obengnya. Tercolok, kita masukkan baterainya ke dalam. Oke, sudah menyala. Kita coba pakai remote-nya. Beli baterai pakai baterai yang ada aja ya. Tidak sesensitif. Oke. Nanti kita coba tes di luar ya, guys. Oke. Sekian cara kita unboxing, nanti kita coba tes untuk di luar. Alright. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita binding dulu ya. Oke, udah bunyi. Jadi itu terbang lagi. Mulus sekali. Wah, angin kencang. Kencang anginnya, luar biasa. Uset. Kejauhan. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Terima kasih.